Baiklah, kita akan menyaksikan saingan di antara pasukan Perak menentang pasukan Penang FC di Stadium Perak pada malam ini. Saingan yang ke-16 untuk pasukan Penang, perlawanan yang ke-17 bagi pasukan Perak. Jadi bermula separuh masa yang pertama saingan Liga Super di Stadium Perak di Ipoh. Di antara pasukan Perak menentang Penang. Oh, peluang awal dan itu dia gol. Gol paling pantas. Dalam tempoh tidak sampai 11 saat. Penang mendapatkan gol awal mereka. Saya kira itu merupakan gol terpantas dalam saingan Liga Super setakat ini. Permainan baru berusia 11 saat. Hafizul Hakim dikejutkan melalui jaringan Rafael. Tadukan Casagrande dan gol kedua. Sekali lagi Rafael Victor. Oh, dia bertindak lagi kali ini pada minit ke-7 ataupun lebih tepat nanti dirakamkan minit ke-8. Hafizul Hakim tertewas dalam tempoh 7 minit, 2 gol dimiliki oleh pasukan pelawat. Apakah kekalahan yang diterima ketika menentang JDT 05 akan berulang lagi di Stadium Perak pada malam ini untuk tuan rumah menghadapi Penang yang nampaknya semakin garang? Muhammad Rafiuddin Rodin, Zulkifli Zakaria, dan peluang Nana Poko. Goal! Oh. Gol pertama pasukan Perak dijaringkan oleh Nana Poko. Gol yang sangat dinantikan oleh pemain-pemain pasukan Perak. Nana Poko, pemain import dari Ghana itu, berjaya menewaskan Sam Somerville pada minit ke-16. Nana Poko, pemain berusia 28 tahun yang pernah menyarung jersey UiTM FC sebelum mewakili Perak. Amir dibiarkan untuk Azwan. Azwan Muhammad Arifin. Hendrik Dos Santos. Hendrik. Oh, peluang itu dia masuk. Bola tinggi adalah kegemaran Casagrande. Akhirnya dia berjaya memecahkan kebuntuan jaringan. Dalam pelanggan merintah pasukan Selangor, dia dikawal ketat. Dan sebentar tadi ketika pasukan tuan rumah mahu menarik nafas lega untuk mengimbangi permainan, Hafizul Hakim tertewas buat kali yang ketiga. Kali ini melalui Casagrande. Dia telah menjaringkan 3 gol untuk Penang setakat ini. Apakah mampu menjaringkan gol yang ke-4 peribadi? Sepakat tinggi. Charlie di sana. Dan itu dia drive. Bahaya. Hat-trick dari Rafael Victor Santos. Rafael Victor Santos terus mengecewakan Hafizul Hakim. Jaringan pada minit yang ke-28 dari Rafael Victor. Pos istimewa dari 3 pemain import yang menjadi pelaburan berbaloi yang dilakukan oleh pasukan Penang ke atas mereka pada musim ini. Dikepung oleh benteng pertahanan. Nana Poko, peluang. Penalti. Penalti diberikan kepada pasukan Perak selepas Nana Poko dikepung, diasak dalam kawasan penalti pasukan Penang. Namun mungkin berlaku kekasaran awal Ryuji Utomo. Nana Poko, peluang untuk Nana Poko menjaringkan gol keduanya pada perlawanan ini. Dan masuk.
Sekali lagi Nana Poku memberikan semangat kebangkitan untuk rakan-rakannya, memastikan rakan-rakannya cepat membina benteng. Dan itu adalah jaringan kedua Nana Poku. Di sebelah kanan dia menewaskan Sam Somerville. UiTM di tangganya, ke-12. Jadi kedua pasukan itu berada dalam zon pemikiran. Penalti. Penalti diberikan kepada pasukan Perak melalui kekasaran di sebelah kiri. Apakah pemain pertahanan back kiri pasukan Penang Muhammad Azwan yang melakukan kekasaran yang menghasilkan sepakan penalti itu? Nampaknya sepakan deras akan dilakukan oleh Nana Poku. Sam Somerville menanti. Nana Poku cantik tenang dia menewaskan Sam Somerville di sebelah kiri. Jadi hat-trick dilakukan oleh Nana Poku, pemain import pasukan Perak dari Ghana itu. Hafizul, kapten pasukan Perak lega. Malam yang menjadi untuk Nana Poku. Dia menjadi pemain yang kelima meledak dengan jaringan hat-trick musim ini. Mereka perlu mencari satu gol lagi untuk meletakkan pasukan Penang lebih dalam keadaan yang selesa untuk mencari tiga mata. Tandukan dilakukan cantik. Oh, satu tandukan menarik. Gol ke-5 dapat dijaringkan di sana oleh pasukan Penang. Pemain berjersi nombor 21 Abdul Azim Rahim menjaringkan gol ke-5 pasukan Penang melalui tandukan yang gagal disambar oleh Hafizul Hakim. Dan tiupan whistle akhirnya dilakukan oleh Suhami Mat Hassan, pengadil perlawanan, bagi menamatkan sangan Perak FC menentang Penang FC di Stadium Perak di Ipoh. Jadi keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak FC 3, Penang FC 5.